kita selalu kerja tanpa fokus. Tidak bisa kita bangun sebuah daerah dengan anggaran terbatas, apalagi sumber daya manusia. APBD Sumber Daya mungkin sekitar 1 triliun. 1 triliun itu bayar pegawai sudah berapa? 500? Sisa let's say kita anggap 400 miliar sisa. Lalu 400 miliar dibagi rata di seluruh OPD. Nah, itu tidak boleh. Ada OPD yang tidak perlu ada program. Dia bengong-bengong saya. Apa? Karena kita anggaran terbatas. Kalau nanti satu saat sudah punya 200 triliun APBD, bagi rata. Nah, sekarang tidak bisa 1 triliun bayar pegawai 500 miliar. Let's say sisa untuk belanja langsung 400 miliar. 400 miliar. Maka 200 miliar itu bisa ke pertanian peternakan. 200 miliar sekaligus. Yang lain diam. Tahun depan hanya lagi 200 miliar untuk pendidikan. Jadi setiap tahun itu ada fokusnya. Jadi tidak ada tahun ini 10M, 10, 5M, 2M, 5M. Bang, 100 miliar. 100 miliar pertanian. Nah, 100 miliar. Panggil kadinas pertanian. Itu nama teori fokus. Tidak buktiin saya bikin abis dalam waktu sisa ini, saya bikin semua mata lihat semua. Ada tujuan utama. Kebetulan dapat mata buta ya, sempat dapat lihat ya, tolong ya. Tapi tujuan utamanya selesai. Jadi harus ada tujuan. Sehingga tujuan itu menjadi fokus anggaran. Saya mau dalam tahun ini seluruh petani tanam seluruh daerah-daerah yang mulai hujan semua telah siap. Nah, berarti lahan semua digarap habis semua 40 ribu hektar tadi itu. Seluruh lahan sudah siap tanam, pupuk sudah di situ, benih standby dan segala macam. Begitu junturan, habis semua. Pendamping desa disiapkan dapat insentif.